Jakarta Pusat dari Jakarta Pusat. Ya, thank you teman-teman sudah hari di MBGR ke-80. Alhamdulillah sudah 80 pekan ya, 80 Jumat. Thank you banget yang sudah ngasih title sebagainya. Ya, semuanya yang datang terima kasih banyak. Kita tutup aja MBGR, sukses dan berkembang. Sama-sama. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Pusat dari Jakarta. Ya, teman-teman, itulah keseruan MBGR ke-80. Sudah 80 pekan MBGR ini jalan. Apa itu MBGR? MBGR itu singkatan dari mentoring bisnis gratis. Yang betul-betul gratis. Kita ngumpul, mementori diri sendiri. Sebetulnya kita mementori diri sendiri, bukan saya sebagai mentornya, tapi kita saling share. Simpelnya kita tuh nongkrong bareng. Dah, itu. Kita nongkrong tiap Jumat jam 16 sampai 17.30 via Zoom. Siapapun boleh gabung, siapapun boleh join. Entah dari mana, dari Malang, dari Samarinda, dari Lampung, dari Aceh, bebas. Mau level newbie, level teri, level kakap, level gajah, bebas. Pokoknya bebas banget. Silakan join aja di ganirozaki.com. Di situ ada link Telegram grupnya. Insyaallah tiap Jumat jam 16 sampai 17.30. Nah, Jumat ini ada yang menarik nih. Saya mau mention satu hal penting. Saya mau highlight satu hal penting yang tadi dibahas, yaitu soal situasional. Situasional itu apa sih? Situasional itu bagaimana kita adaptif ya. Adaptif, kalau situasinya lagi gini, kita melakukan ini. Jika A maka B, jika C maka D, dan seterusnya. Yang jadi soal, kita jualan online ini kadang, apalagi yang sudah bertahun-tahun, kadang kita pengen, kan kita semua pengen naik ya penjualan ya, tapi yang kita gas tuh X aja. Kalau udah nggak works, kenapa kita harus gas terus X? Nah, jangan-jangan ada hal lain. Ya nggak? Jangan-jangan ada hal lain. Itu namanya situasional. Kalau memang misalkan lagi butuhnya traffic, ya jelas iklan misalkan. Kalau memang ternyata demand-nya lagi tinggi, ya naikin harga. Kalau memang admin fee-nya naik, ya mau gimana naikin harga atau kurangin biaya dan lain sebagainya. Itu situasional. Adaptif terhadap kondisi. Jangan sampai kita nggak move on, nggak adaptif, nggak mau keluar dari zona nyaman. Kita taunya X, ya udah X aja terus kondisinya apapun, pokoknya X aja, pokoknya iklan aja terus, pokoknya flash sale aja terus. Nah, macam-macam kan senjata di jualan online ini kan banyak ya. Iklan jelas, flash sale iya, campaign iya, diskonin iya, apa banting harga iya, macam-macam senjatanya. Dan kalau misalkan ada satu yang udah nggak seperti biasanya, mungkin akan lebih baik jika move on, cari yang lain daripada ngekeyak-keyak si X tadi, mungkin ya. Tapi yang pasti teman-teman harus open minded, karena situasional, harus adaptif, lihat mana situasinya seperti apa. Mungkin memang saat itu bukan X yang dilakukan, tapi Y atau Z. At least open minded dulu. Artinya open minded dulu, jangan pakai kacamata kuda. Pokoknya harus X. Ah, paham gak ya? Ini klasik sih memang. Ini klise ya. Semua orang juga udah tahu seperti ini. Ya, ini saya cuma mengingatkan diri saya sendiri dan mungkin teman-teman merasakan juga. Ya saya juga agak susah move on sih. Selalu pengen cara-cara lama yang sudah dilakukan. Pokoknya cara lama harus berhasil lagi. Enggak mau update cara lama jadi cara baru. Oke, itu aja. Sekali lagi yang mau join silakan join aja di Telegram grupnya di ganirozaki.com, ada Telegram grup MBGR. Insyaallah kita jumpa setiap Jumat 16 sampai 17.30. Siapapun boleh join. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.